memang sakit sungguh leher ni. Kata orang tua kata antara dua lah tu, nak mati ke nak apa ke. Berok air besar tu cair dia keluar. Ketua setegang terkepu jatuh macam batu. Dua biji basah macam besar-besar ni. Ha? Sakit leher orang kata nak mati? Buang air besar pula keluar batu? Apa yang terjadi sebenarnya? Saya pun nak tahu. Jadi apa kata kita saksikan Latazan Innallaha Amanah dalam episod kali ini. Kali ini saya nak paparkan kepada anda seorang pesakit yang menghidap banyak jenis penyakit. Sebagai contoh, angin pasang, sembelit, kebas kaki dan tangan dan banyak lagi. Kalau saya nak cerita memang takkan habis. Jadi apa kata kita sama-sama lihat episod kali ini. Episod kali ini tim Latazan ingin berkongsi kisah Puan Saiyah, pesakit Seven Heaven Wellness yang menderita pelbagai penyakit yang agak serius. Sakit makcik ni doktor kata apa ada angin pasang. Ada bengkok sikit dekat pusat ni kan. Okay. Lepas tu bila makcik tersilap makan apa sikit sakitlah perut ni. Lepas tu tangan makcik ni dia kebas. Kebas tapak-tapak kaki sakit. Dulu sembelit kan. Susah makcik nak buat macam tu. Tim Latazan ingin anda semua dengarkan perkongsian daripada Puan Saiyah berkenaan kesan rawatan hanya dalam tempoh 1 minggu sahaja. Tangan yang kerah makcik ni sakit dulu eh. Sekarang tak kerah. Lembut lah. Boleh buat macam tu. Nampak cahaya merah sikit. Dah pucat tangan kan. Perut makcik pun lembut. Dulu kerah sikit eh. Kalau makcik makan ubat tu, sakit dia sedawa. Lepas, laju keluar. Tidak dulu rasa sini sekat-sekat kan. Dah ada ni rasa. Kaki makcik ni yang sakit sini sangat sini ya. Tak boleh. Tidak tiap-tiap mana makcik suruh nak makcik huruk. Ni rasa tak suruh lah. Belakang pun rasa kuat. Tidak belakang ni ngak. Dia datang kan. Ngak. Sakit. Makcik senang nak buang air najis tu yang besar tu rasa lega yang tu. Tidak makcik duduk dalam tandas tengah jam, sejam. Sekarang tak ada. Rasa mudah. Selesa rasa ringan perut. Pernah dengar orang buang air besar keluar batu? Itulah yang berlaku terhadap Puan Saiyah selepas menjalani rawatan di Seven Heaven Wellness. Satu hari tu makcik buang air besar lah. Air besar keluar. Mula keluar biasa ni. Berok air besar tu cair keluar. Ketua setegang terkelpu jatuh macam batu. Bunyi kuat macam batu. Dua biji besar macam besar-besar ni. Makcik rasa terkejut makcik tu. Lain pada biasa kan. Pinggang makcik dah ringan, lega, tak sakit lah. Puan Saiyah tidak menyangka beliau mampu untuk kembali sihat selepas rawatan. Beliau amat bersyukur dan berpuas hati dengan rawatan di Seven Heaven Wellness. Akak nak terus terang cerita tentang akak makan ubat madu ni yang terbaik pada diri akak lah. Sebab apa akak ada macam-macam jenis penyakit dalam badan. Mula-mula rasa penyakit ni berat jugalah. Dalam masa 7 minggu tu, akak rasa ringan betul. Dia keluar sampai dalam badan racun-racun ni. Ubat detox di sini memang best. Madu Lord Tree Honey ini memang tak sama dengan mana-mana madu lain. Lord Tree Honey dianggap sebagai raja segala madu kerana di dalam Al-Quran ia disebutkan Lord Tree Honey berasal dari syurga ketujuh. Dan mengikut kajian makmal saintifik, molekul madu Lord Tree Honey ini lebih kecil dan aktif berbanding dengan madu lain. Sebab tu madu ni kalau kita makan, pemulihan sel itu lebih cepat berbanding dengan memakan madu-madu lain. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء Cuba anda bayangkan, batu pun boleh keluar melalui pembuangan air besar. Jadi tiada apa yang mustahil jika Allah nak melakukan sesuatu perkara.
Dan saya nak anda jangan sesekali percaya bahawa setiap penyakit itu tiada ubatnya. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pun bersabda, setiap penyakit itu pasti ada ubatnya, kecuali mati. Jadi jangan lupa like dan share video ini, kerana anda tak nak ke video yang baik seperti ini tersebar kepada orang yang memerlukan? Jadi jangan lupa komen saya nak untuk mendapatkan voucher bernilai RM100 dari 7 Heaven Wellness. Sekian saja daripada saya, Izam Ispan, dalam La Tahzan Innallaha Ma'ana dalam episod kali ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.